Luar biasa. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Papua Kini. Kini subscribernya adalah 33,000 orang guys. Sangat banyak ya. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Papua Kini. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah Indonesia mencatat sejarah dunia. Kenapa guys? Indonesia mencatat sejarah dunia kerana paduan suara ini guys. So, bagaimana ceritanya dan bagaimana paduan suara yang mereka katakan itu? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Sebentar guys, bahasa apa yang dia nyanyi ni kan? Ini adalah bahasa Indonesia juga kan? Tetapi saya macam, saya cuba dengar dan saya cuba faham. Tetapi saya tak faham, itu masalahnya. Adakah ini bahasa Jawa ke? Bahasa apa? Boleh anda komen di bawah ni guys untuk saya tahu bahasa apa ni yang dia nyanyikan ya? Okey, kita sambung semula guys. Sebentar guys eh. Okey. Mungkin saya tak search dekat Google ke dulu cari apa makna tarian ni. Dan adakah ini adalah tarian kaum di, sebab di Indonesia banyak dia punya suku eh. Saya tak tahu ini suku mana, tetapi dia punya tarian dia agak unik sedikit eh. Memang unik lah, bukan sedikit, agak unik eh. Dan bila saya reaction video ni baru saya nampak bagaimana di Indonesia ada tarian sebegini indahnya ya? Mari kita sambung semula guys. Saya pun tak ikut. Oh, asyik guys. Saya dapat feel dia punya tu. Sebentar guys, anda kena dengar pakai earphone ni guys. Kalau anda nak dengar muzik dia, anda kena dengar pakai earphone ni. Anda rasa macam feel betul. Okey, kita sekali lagi. Kita ulang lagi sekali ya. Ulang daripada sini. Okey. Kenapa saya tepuk tangan guys? Dia bila mereka buat suara yang begitu, umpama seperti ada muzik tau, seperti ada muzik, seperti ada muzik. Sebenarnya tak ada muzik pun, semuanya itu adalah daripada mulut mereka sendiri. Memang senada, lepas tu sama. Memang luar biasa. Okey, kita sambung semula guys, tengok. Memang unik, memang unik guys, memang unik, sangat luar biasa tariannya dan cara lagunya pun unik guys. Pom.
indahnya ya Allah cara tarian mereka. Kan tiada muzik tapi suara mereka tu umpama seperti muzik. Ha. Oi, memang bikin merinding ah. Luar biasa guys, luar biasa. Oh, pas ini memang patut nombor satu lah kalau macam ni. Wow. Pom 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 pom. Seperti muzik ya suara mereka, muzik. Sedangkan tiada muzik. Sebab tu mereka mencatat sejarah dunia paduan suara. Inilah nama paduan suara. Ini tiada sumbang guys. Kalau kita dengar pakai earphone ni memang tiada sumbang bunyi. Mesti lama latihan ni ya. Asyik guys. Memang merdu lah suara mereka. Saya pun terikut lah. Memang macam membuat terpegun lah. Guys, memang sangat luar biasa guys. Itulah yang saya katakan tu tadi. Memang sangat luar biasa. Memang patutlah Indonesia mencatat sejarah dunia paduan suara. Kalau beginilah caranya, enaknya, merdunya suara mereka. Suara mereka tu seperti boleh dijadikan muzik. Sedangkan tiada satu muzik pun mengiring lagu mereka, suara mereka tu. Tetapi mereka ramai ya. Paduan suara mereka ada yang membuat bunyi, ada yang membuat lagu dan ada yang membuat rentak. Jadi benda tu macam seiringan, tahu guys. Wow, memang saya memang sangat respect dan sangat kagumlah dengan persembahan ini. Inilah yang orang katakan, inilah yang memberi kepuasan kepada kita mendengar apabila dihidangkan ataupun dihadiahkan ataupun diberi dengan suara yang begitu merdu, paduan suara yang begitu enak didengar, merdu didengar guys. Wow, sangat luar biasa, sangat luar biasa lah. Sebab itulah Indonesia mencatat sejarah dunia paduan suara. Okey, katanya di sini video penampilan The Resonance Children Choir TRCC di European Grand Prix in Choral Singing iaitu membawakan lagu daerah Bali berjudul Janggar. Oh, daerah Bali punya lagu rupanya. Maaf guys, saya tadi tak baca di bahagian description dia dan saya baru baca. So katanya sini adalah lagu ini adalah daripada daerah Bali iaitu berjudul Janggar. Iaitu di sini katanya juga aransemen Agustinus Bambang Jusana dengan koreografer Nyoman Trianawati. Ha, sangat luar biasa guys. Saya sangat suka. Demi Allah guys, memang saya sangat suka dengan apa yang mereka nyanyikan ni. Saya rasa terpegun. Memang saya rasa memang ya Allah. Hebatnya. Memang patutlah mereka menjadi juara guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, termasuk juga anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.